Saudara, kebakaran melanda gudang distributor thinner di kota Semarang sore ini. Bahan cair kimia yang tersimpan di dalam gudang sebabkan api cepat membesar. Bahkan sesekali terdengar suara ledakan. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran juga menghanguskan sebuah minibus di eksit tol Bintara Jaya ruas tol Becakayu Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga minibus hangus terbakar akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Api yang membesar disertai asap hitam pekat sempat menyambar mesin, plat pembayaran dan gardu tol. Akibat peristiwa ini, kendaraan yang akan keluar tol Becakayu melalui gerbang tol Bintara Jaya macet selama lebih dari 30 menit. Oh, masih tutup ya? Nunggu pemadam tadi.